Oke, bro, jumpa lagi di Zona Otomotif. Ini trailer ya, Scania. Keluarnya nggak bisa masuk gigi. Entah mau dimasukin gigi supirnya mungkin. Itu supirnya. Ini keluarnya di servo ya. Servo gigi untuk pemindah head low ataupun LH-nya. Ini jauh nih dari Jakarta ya. Ya, jauh dari Jakarta, ini dari Kerinci ya, mau pulang ke Jakarta ternyata mobilnya rusak. Kebetulan di dekat daerah kita ya. Ya, ini sedang dibuka servonya. Lah, servonya nggak kelihatan, jenggotmu yang kelihatan. Ya, ternyata ini bautnya sudah dol, jadi nggak bisa nahan, jadi timbullah kebocoran angin di sana. Oke, kita lakukan perbaikan dulu ini di bagian servonya ya. Butuh bantuan beli bukanya ringan. Sikok lagi. Ya ini ya. Selang. Awas salah ya. Selang ya. Lama di Jepang ya, tapi di Jepang jadi tukang sapu. Nah, ini proses bukanya aja harus ini ya, hati-hati ya, karena ada kabel dengan angin. Ini abang sopirnya ya, yang sudah kelelahan ya, jauh-jauh dari Kerinci sana. Mana rumahnya kena banjir. Santai aja, Mang. Santai aja. Oh, itu posisinya kering juga itu. Jadi berat. Dia harus ada stempet-stempet. Gemuk-gemuk ataupun pelumas. Oke ya. Ini kita tap dulu. Cari baut yang panjang. Ini bautnya dol ini. Itu baut 12. Nah, kalau ada cari 14 yang sepanjang itu. Nanti biar saya tap dulu. Masih ya. Ini kita lihat pembersihan ya. Bersihkan dulu sedikit-sedikit. Pembersihan bagian di rumah. Karena ini sistem pengopernya, sistem pokoknya sistem keseluruhan ini menggunakan angin. Enggak bisa masuk gigi kalau anginnya bocor. Ya, hanya barang sepele ya, ini tutup serponya ya, ini cuman seperti ini, dia bocor akhirnya gigi tidak bisa masuk ataupun tidak bisa berfungsi ya. Ini dudukan yang di persnelingnya memang dol, jadi akan kita senai dulu. Ini 12 mili ya. 12 mili mau kita senai dengan 14 mili. Oke, semoga berhasil. Bisa membantu abang sopirnya ya, bisa pulang ke Jakarta. Aduh. Mana muncungku sing. Halo. Okay. Ya, ini kita tap dengan senai 14 mili ya. Iya, teh head low naik tekan bautnya teh selek. Nih. Bisa naik. Jadi kita pakai yang 14 ya, ukuran 14 mili ya. Iya. Oke. Ini hampir selesai. Mana tadi bautnya ya?
baut bautnya di sana. Yo wes pakai baut besar. Wah jadi 14 ya, masuk ya, masuk bagus. Cuman ini kepanjangan, ini hanya sebagai contoh, nanti kita ganti yang baru ya. Bagus kan? Iya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe nya oke, siap. Lanjut hasil nanti kita tes. Oke. Ya terlemah, mesti buka duit deui. Oke, ini lagi di tes ya isi angin. Tinggal pengetesan apakah bisa masuk giginya. Oke, semoga lancar ya sampai tujuan. Hati-hati di jalan untuk semua sopir ya. Tes dulu. Tes dulu masuk enggak? Nah, ini pengetesannya ya, sudah jalan ya. Oke. Alah, main dobrak. Semoga selamat sampai tujuan Jakarta ya.